Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Rahimah Fahrori menghadiri acara Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-20. Rahimah yang menjabat Dewan Penasihat ini berharap Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi terus bersinergi dengan pemerintah. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Rahimah Fahrori menghadiri acara Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-20. Acara yang juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Jambi M. Dianto digelar di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Fahrori Umar dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda Provinsi Jambi M. Dianto berharap organisasi DWP dapat dijadikan media untuk mensejahterakan masyarakat Jambi demi terwujudnya Jambi yang tertib, unggul, nyaman, tangguh, adil, dan sejahtera atau Jambi Tuntas 2021. Organisasi Dharma Wanita Persatuan sendiri memiliki keistimewaan dari organisasi lainnya, yakni kedekatan organisasi ini dengan unsur penyelenggara negara, dalam hal ini aparatur sipil negara, terutama dalam mengisi perpanjangan tangan dari berbagai kebijakan pemerintah. Selain itu diharapkan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi dapat mengikuti perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0. Dharma Wanita ini adalah pendamping para suaminya yang ASN. Oleh karena itulah, Dharma Wanita ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengikuti dari sampaikan industri 4.0 pun mereka harus tahu. Karena mereka juga harus memberikan support, memberikan saran dan pemikiran kepada para suami, apalagi suami berada pada tempat-tempat strategis. Rahimah yang menjabat sebagai penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada DWP Provinsi Jambi. Rahimah berharap Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi dapat terus bersinergi dengan pemerintah. Selamat hari ulang tahun Dharma Wanita yang ke-20. Mudah-mudahan ini sukses, mudah-mudahan ke depan lebih sukses lagi. Saya mengharapkan Ibu Dharma Wanita untuk membantu program Jambi Tuntas 2021. Ria Agustin, JEK TV melaporkan.